Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Arena Edukasi, tempat di mana kita bisa menambah wawasan dan mencari hiburan. Kali ini kita jalan-jalan ke salah satu tempat reptil terlengkap, terbanyak, terseru di Kota Solo. Dimana lagi kalau bukan di Reptiles. Kita sekarang ada di rumahnya Mas Tegar. Dan kita diizinkan melihat beberapa koleksi yang ada di sini, meskipun hari ini Mas Tegar tidak bisa atau tidak ada di rumah. Ya, kemarin ketika kami komunikasi, ya kami hubungi, beliau bisanya di lain hari, sedangkan kami di hari tersebut tidak bisa, sehingga Mas Tegar hari ini tidak rumah, tapi tenang. Saking baiknya Mas Tegar, ya, saking friendly-nya Mas Tegar, kita masih diizinkan buat di sini nanti akan ditemani, dibersamai oleh Mas Faris. Oke, di sini ada apa aja? Yuk kita lihat koleksi-koleksi dari Mas Tegar.
Bagaimana? Begitu banyak bukan? Dan begitu menyenangkan untuk memelihara reptil. Buat kalian yang mau beli, ya sudah ada uang, sudah ada tabungan, mau punya koleksi dari yang dipunyai Mas Tegar ini, bisa langsung aja DM di IG-nya. Nanti kalian bisa tanya-tanya. Buat yang di luar kota, di Pulau Jawa selama PPKM ini masih bisa. Tapi untuk luar Pulau Jawa, Mas Tegar ini biasanya juga siap kirim, siap menerbangkan secara resmi, secara legal di luar Pulau Jawa, di beberapa kota di luar Jawa. Oke, itu tadi video kita grebek Reptiles Solo. Yang hari ini kita tidak bisa ditemani Mas Tegar, tapi kita masih ada Mas Faris ya. Terima kasih banyak buat Mas Faris yang sudah berkenan memberikan izin waktu dan ilmunya tentang merawat beberapa reptil di sini. Buat kalian yang belum subscribe dan nyalakan loncengnya, jangan lupa nyalakan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.